Sejumlah relawan salurkan bantuan untuk korban terdampak banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Relawan dari Amuntai Peduli Sesama, Komunitas Gabungan Emergensi, dan Komunitas Gabungan Hulu Sungai Utara salurkan bantuan bahan pokok serta obat-obatan. Banjir merendam Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak 4 hari terakhir, dengan ketinggian banjir bervariasi mencapai 50 cm karena tingginya curah hujan. Ada 10 kecamatan yang terdampak banjir, diantaranya Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara, dan Kecamatan Babirik. Menurut data dari BPBD Hulu Sungai Utara pada Senin 5 Desember, tercatat warga yang terdampak banjir sebanyak 26.438 jiwa, dengan jumlah total rumah terendam 7.490 buah.